Berani enggak? Cocok gue pancing nih bang. Jalan Tanjung Kidul Proliman macet. Kondisi SD 2 Karangrowo saat ini lapangannya sudah tergenang air semuanya, kemungkinan air semakin bertambah karena air dari utara ke selatan sangat deras. Nah, ini lokasinya. Untuk pagar juga air dari utara sangat deras. Untuk itu supaya untuk bisa mencikapi untuk Pak Tony bagaimana anak-anak ini selanjutnya besok pagi apa tetap berangkat apa belajar di rumah. Saya tunggu keputusan Pak Tony biar wali murid yang bertanya kepada saya atau Pak Eri bisa menjawab dengan benar dan tidak disalahkan. Ini info, terima kasih dari saya, info SD 2 Karangrowo. Sekian, wassalamualaikum.